Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai binetwork lagi. Di sini ada informasi yang sangat mantap sekali terkait dengan perkembangan binetwork di seluruh dunia yang berhubungan dengan Coinbase, Crypto.com, dan Binance. Silahkan disimak informasinya. Binetwork peringkat keempat dalam jaringan enskripsi global. P. Pengumuman resmi Web3, pengumuman pertama di dunia. Tahun 2022, ini tanggal 7 September ya, situs web berita harian Hong Kong Newsway. Ini penemuan kontemporer. Binetwork menduduki peringkat jaringan kripto terbesar keempat di dunia sebelum resmi rilis ya, atau sebelum listing, yaitu setelah Coinbase, Binance, dan Crypto.com. Seleksi secara ketat didasarkan pada yang pertama, di sini ada jumlah pengembangan proyek yang aktif. Kemudian yang nomor dua ada jumlah pengikut di media sosial yang sudah banyak sekali. Kemudian negara-negara area tertutup ya yang ikut terlibat. Kemudian juga poin yang keempat ada jumlah transaksi yang terdaftar. Oke rekan-rekan, kali ini informasi dikutip dari harian Hong Kong. Ini masih hangat ya, tanggal 7 September tahun 2022. Di sini informasinya tidak main-main ya. Untuk Binetwork sudah menduduki peringkat keempat terbesar. Meskipun Binetwork saat ini masih belum listing ya, dan bahkan secara ini ya teman-teman, secara jumlah daripada pengikut atau user yang ada di seluruh dunia, kemudian dilihat dari jumlah pengembangan proyek yang aktif dan juga dari negara-negara di seluruh dunia yang ikut terlibat ya, melalui para pioner-pioner dan juga melalui Pigeon Mall. Nah, kemudian juga berdasarkan jumlah transaksi yang terdaftar, maka di sini Binetwork menempati urutan keempat ya. Ini sangat mantap sekali teman-teman. Jadi di sini Binetwork bukan koin abal-abal ya. Artinya di sini Binetwork itu sudah mendunia. Oke rekan-rekan, di sini dikutip dari Newsway ya. Di sini ada informasi langsung dari Twitter ya rekan-rekan. Nah, di sini saya bukakan untuk rekan-rekan semuanya karena di sini linknya belum ada ya. Nah, informasinya adalah seperti berikut ini rekan-rekan dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ini sangat jelas sekali daripada Binetwork yang sangat mantap sekali, sangat luar biasa sekali, dan di sini disandingkan atau dibanding-bandingkan dengan Coinbase ya. Yang mana di sini untuk Coinbase sudah ada sekitar 103 juta user. Ini juga angka yang sangat fantastis sekali ya. Kemudian di sini untuk follower daripada pengikut daripada Coinbase, di sini sudah ada 5,3 juta follower ya di dalam Twitter ya rekan-rekan. Dan untuk Binetwork di sini sudah ada sekitar 1,6 juta ya, walaupun Binetwork masih belum listing. Nah, ini artinya Binetwork juga memiliki komunitas yang sangat besar sekali ya rekan-rekan untuk Binetwork ya. Ini sangat mantap sekali untuk Binetwork. Kemudian di sini saya lanjutkan Binance ya rekan-rekan. Di sini untuk Binance ini sudah ada sekitar 90 juta user yang aktif ya. Karena di sini Binance merupakan salah satu exchanger terbesar di dunia ya rekan-rekan. Dan juga Binance juga mengeluarkan kripto tersendiri yaitu BNB ya. Nah, kemudian di sini informasi tentang Binance sampai saat ini Binance sudah diikuti oleh lebih dari 9,4 juta follower di dalam Twitter ya. Nah, ini merupakan komunitas yang paling besar teman-teman untuk yang di dalam Twitter ya. Kemudian di sini yang nomor 3, di sini ada crypto.com. Yang mana untuk crypto.com di sini sudah diikuti lebih dari 50 juta user ya. Ini lagi-lagi crypto.com sangat mantap sekali dan disandingkan dengan Binetwork, Binance. Nah, ini sangat jos gandos sekali ya rekan-rekan. Jadi di sini mungkin rekan-rekan tidak perlu khawatir lagi tentang masa depan daripada Binetwork ya. Nah, karena mungkin sebentar lagi kita akan memasuki fase berikutnya, yaitu fase open mainnet rekan-rekan atau listing di dalam bursa exchanger ya. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu juga sempat ramai sekali pemberitaan di berbagai media mengenai Binetwork dan juga Binance. Dan juga Binetwork yang berkembang sampai di berbagai media TV di Korea, Korea Selatan ya. Kemudian juga di Filipina dan Vietnam. Nah, ini sangat jos gandos tentunya rekan-rekanku ya.
Kemudian di sini untuk para pionir-pionir by network yang ada di Indonesia, saya rasa harus terus semangat dalam menjemput daripada informasi-informasi tentang by network ya, karena di sini by network adalah salah satu cryptocurrency yang paling hebat sekali di dunia ya. Walaupun di sini juga banyak hater-hater yang meragukan dan tidak percaya, yaitu abaikan saja, biarkan saja ya. Karena di sini saya juga sangat yakin bahwa para hater-hater itu juga ikutan mining. Dan ketika nanti koin Binance benar-benar bisa listing yang bisa listing di bursa ya atau di open minet nanti para hater-hater itu akan mendapatkan koin secara tidak berkah ya rekan-rekan, karena mereka sambil mining dan juga sambil nyinyir ya. Artinya rekan-rekan jangan sampai meludah di atas piring rekan-rekan semuanya ya. Itu adalah salah satu prinsip saya ya rekan-rekan. Jadi kita tidak boleh meludah di atas piring kita ya. Nah, jadi apapun itu, selama itu adalah pekerjaan kita, selama itu adalah hal-hal yang bisa mendatangkan untuk kehidupan kita ya, untuk memberikan manfaat, ya kita tidak boleh mencaci makinya dan tidak boleh ya seperti itu rekan-rekan. Istilahnya itu tidak boleh meludah di atas piring kita sendiri ya. Jadi kita harus ikut mendukung apapun yang terjadi, karena di sini sebagai seorang pionir ya, yang merasa dan selalu berharap bahwa CoinPay ke depan akan memiliki harga berapapun itu ya, kita harus selalu semangat rekan-rekan dalam menjemput informasi-informasi tentang Pi Network ini ya, karena di sini merupakan project yang sangat luar biasa sekali. Oke rekan-rekan, di sini saya lanjutkan untuk CoinBet. Nah, di sini sudah diikuti oleh 2,5 juta follower ya. Komunitas Coinbase di Twitter ini juga sudah sangat besar sekali ya rekan-rekan, meskipun mas jika dibandingkan dengan Pi Network yang baru lahir ya, nah, ini sedikit lebih banyak untuk komunitasnya ya teman-teman untuk Coinbase. Kemudian di sini yang nomor 4 ya, nomor 4 di sini ada Pi Network ya rekan-rekan. Jadi urutan keempat cryptocurrency terbesar di dunia sampai saat ini ya, Pi Network ya, dengan 35 juta lebih pengguna-pengguna yang aktif ya. Kemudian di sini kita lihat lagi data-data yang lebih detail daripada Pi Network itu ya rekan-rekan. Kita scroll-scroll dan di sini untuk Twitter ya. Ini sudah 1,7 juta follower. Jadi banyak sekali rekan-rekan pioneer yang sudah mengikuti informasi perkembangan-perkembangan Pi Network ya, yang sedang trending topik di dalam Twitter ya, dan sampai saat ini sudah diikuti oleh 1,7 juta follower di dalam Twitter ya rekan-rekan. Ini sangat besar sekali, merupakan komunitas yang sangat besar ya. Oke rekan-rekan, di sini sebagai bentuk informasi tambahan yang nomor 5 di sini ada Luno ya. Luno di sini sudah diikuti. Oke rekan-rekan, jadi untuk yang nomor 5 di sini ada Luno ya. Luno sudah diikuti sebanyak 10 juta user di seluruh dunia. Ini masih di bawah Pi Network ya. Nah, ini juga sangat mantap sekali untuk Luno ya rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan juga memiliki koin Luno ini ya. Dan di sini untuk followersnya di dalam Twitter hanya 95 juta pengikut ya. Nah, kemudian yang nomor 6 di sini ada koin DCX dengan 10 juta user ya rekan-rekan. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang penting ini sebagai bentuk informasi kepada rekan-rekan semuanya bahwa di sini Pi Network sudah memasuki peringkat keempat dalam hal cryptocurrency terbesar di dunia ya. Nah, ini sangat mantap sekali dan sangat jos gandos sekali rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan semuanya, saya rasa sekian dulu konten dari saya tentang pembahasan Pi Network yang mana di sini sangat mantap dan luar biasa sekali dan terus menggema di seluruh dunia ya. Nah, jangan lupa selalu klik tombol petirnya, dan jika rekan-rekan suka silahkan klik like. Jika rekan-rekan memiliki pendapat atau masukan silahkan tulis dalam kolom komentar ya, dan jangan lupa diklik like dan klik subscribe. Terima kasih.